Cik Din memang jujur ikhlas lah. Sebab saya beli pun tak ada bayar booking. Satu ringgit pun tak ada booking. Lepas tu ada rebate saya rasa betul? Ya, ada rebate. Ada seko anak tupa atas jula mokte kudung eko peluk lapa jala jari make jala jari make. Ada seko anak tupa atas jula mokte kudung eko peluk lapa jala jari make. Jom terus bersama dengan Cik Din kan ada cerita bersama dengan satu keluarga ni yang dikatakan sentosa hidupnya. Sentosa hidupnya. Kenapa sentosa? Dia nak sentosa ni hidup dia. Kita duduk kat kampung sentosa. Alah betul ke? Betul kot aku rasa. Kan? Jom kita bersama dengan abang kita. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nama-nama bang? Jauhari. Jauhari. Yang mengenal Manikam. Siapa di sebelahnya? Oh, rumah saya. Namanya? Noriza. Noriza aku ingatkan. Manikam lah. Okey, jom. Noriza. Oh, Kak Zah lah kita panggil. Dan kereta di belakang saya adalah Pro 2 Arus Advance saya rasa. Ya, tu. Kereta ni abang dah cakap apa-apa aku mesti bagi rumah aku. Orang rumah aku lapar, aku bagikan nasi kat dia dulu. Orang rumah aku kekurangan pakaian, aku bagi dia dulu. Aku tak ada pakaian pun tak apa. Tak apa. Sila aku. Tak apa. Janji orang rumah mesti bahagia makan. Betul. Mesti sentosa. Betul. So, abang duduk di kat mana ni? Taman Sri Sentosa. Taman Sri Sentosa. Kan betul? Sampai tahap tu tau. Cari tempat tau. Satu keluarga, dia selalu bergaduh bang. Dia duduk kat damai. Lala Damansara damai duduknya. Dia duduk damai lah, tak pernah bergaduh. Alhamdulillah. Nama tempat tu perlu ada di hati anda. Hari ini sentosa lah kehidupan dia. Nak tahu sentosa kat mana? Kau tengok ke jengok. Pro 2 Arus Advance hanya untuk Kak Zah sahaja. Dia nak kereta ni aku bagi juga. Lepas tu babe, dia nak colour merah babe. Susah aku dibuatnya. Rusak aku. Merah. Mana lain dia tak mana nak? Mana lain tak nak? Pasal apa warna merah dia nak ni? Tahulah. Dia kata dah berkenan. Tengok warna merah berkenan. Benar. Bukan dia kata dia cium abang. Lepas tu lekat warna merah. Betul. Kena cium. Lepas tu bawa dia warna merah. Tu yang nak warna merah tu. Aduhai. Balik badan ni kena cium pula ni. Sabar. Slow. Kita tengok. Kita tengok. Pro 2 Arus. Kenapa Pro 2 Arus? Itulah orang rumah dia kata nak buat bisnes. Nak buat bisnes lah. Kereta besar. Kereta kena besar lah. Gempak kereta ni bang Ya. Tadi dia nak beli spek dah lepas ni. Aku takut dia pergi pavilion ya. Aduhai. Kita tengok. Daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada untuk abang sayang abang di mana? Daripada langit turun ke bumi. Cik. Yang ni kita bagi kepada abang dulu. Duit minyak bang. Duit ronda-ronda, duit sentosa bang. Akak tengok duit sentosa, sabar akak, slow. Bang, yang ni untuk akak pula. Untuk duit sentosa, anak sentosa dah ambil harga duit. Dia telur lepas cek kembali lagi. Berlari-lari RM50, hilang duit aku. Ding, daripada lagi, turun ke bumi. Berapa yang ada, cik? Aduhai. Untuk akak kita. Woi, patutlah dia suka kereta merah bang. Baju dia baju merah juga. Ya, kena paksa baju merah. Minggu dah. Setiap hari pakai baju merah kan? Oh, ya. Yeah. Berpiket lah ni. Lepas tu kau tengok anak dia. Baju merah juga. Dia berpiket kau tak dapat kalau merah. Dek, mana duit RM50? Tu, tunjuk kepada kameraman tu. Tu. Ni, duit ni. Oh, dia curi duit aku, babe. Gua. Bagi ya kat dia. Kenal saya kat mana ni, bang? Ni dekat Facebook lah. Oh, Facebook. So macam mana rentak riak saya kat sana? Sama sikit. Cik Din memang jujur ikhlas lah. Sebab saya beli pun tak ada bayar booking. Satu ringgit pun tak ada booking. Lepas tu ada rebate saya rasa betul? Ya, ada rebate. Abang ni rebate tak tahu. Dia kata dah lah kereta tunggu lama. Rebate pun ada. Aku cakap kau nak ke tak nak? Aku memang tak nak. Aku tak nak. Macam mana kalau macam tak nak? Kalau nak ikat ni sah ni. Kalau nak nikah. Lama dia sasa. Rebate pun kita bagi. Dalam RM1,000 saya rasa. RM1,000 lah kan. Itu rebate yang dibagi. Sepatutnya tak bagi rebate pun tak apa. Sebab kereta ni susah. Tetapi itu adalah hak abang. Kita bagi saja rebate kepada mereka. Dan urusan bersama dengan Cik Dingga ada bagaimana tu? Sangat senang. Walaupun saya dekat. Tapi ini kali kedua saya datang. Yang pertama sign agreement. Yang kali ini kali kedua lah. Terus ambil kereta. Semua melalui WhatsApp. Semua melalui WhatsApp je. Oi, melalui WhatsApp je dokumen. Hari tu tersalah gambar WhatsApp akak tu. Akak duduk buat kalau merah. Itu abang. Diam. Semalam nak ambil kereta, terlatah Kak Zah kata. Oh, dia kata tak sabar. Dah cari baju dari semalam lagi ni. Baju merah. Oh, patutlah.
Teh harga ada lagi kat belakang tu. Teh harga, teh harga. Beli kat pasar malam RM16. Mahal yang pasar malam kau. Kita tengok telatah kat kita tu. Tu. Pesanan terakhir dari kampung orang yang duduk kat Sentosa membuatkan hidup mereka Sentosa. Ah, untuk cari kereta, nak beli kereta, pesanan dulu bang untuk mereka di luar sana. Siapa nak beli tu boleh je WhatsApp Cik Din. Semua senang je. Tak ada booking pun. Tak ada booking. Ha, tu lah. So, nak cari kereta, nak beli kereta, carilah Cik Din. Cik Din kan ada. Cik Din kan ada, beb. Orang Kelantan ni. Orang Kelantan. Di mana? Ketereh, weh. Dekat Anwar Musa tu. Alamak, betul ke? Betul. Ada seko anak tupa atas jula mokteh kudung eko perut lapar jale cari make jale cari make. Kalau pakak nak beli kereta janganlah curiga, marilah jumpa ambo insya Allah berjaya. Itu dah insya Allah berjaya. Datanglah jumpa saya 012340 0034. Sekali kak asalnya dari kan ada nama Mamalia kejadian Tuhan dipanggil nama Tupa asalnya dari hutan sejenis Mamalia kalau pasal jaket kok dah dialah yang paling fana jatuh jaya.